Tengkurian meminta harta Gono Gini. Rumah mewah yang dibangun Ria Ricis terancam digugat. Benarkah Tengkurian ada hak atas rumah mewah yang telah dibangun oleh Ria Ricis dengan hasil kerja kerasnya? Rumah mewah Ria Ricis tegaskan tak ada hak Tengkurian di situ, kini direnovasi besar-besaran sebelum ditinggali bersama Moana. Lalu seperti apa tanggapan Tengkurian terhadap rumah baru Ria Ricis yang telah dibangun oleh Ria Ricis sendiri? Benarkah Tengkurian akan meminta haknya di dalam rumah tersebut? Simak selengkapnya berikut ini agar informasi yang Anda terima benar-benar lengkap. Namun sebelum kita lanjut membahas, mohon tekan dulu tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita bahas. Diketahui sebelumnya, masalah rumah tangga dan perceraian YouTuber ternama Ria Ricis dan Tengkurian mendapatkan perhatian besar dari kedua belah pihak keluarga. Tak terkecuali Rustam Effendi, ayah kandung Tengkurian yang hadir dalam persidangan guna memberikan kesaksian dari pihak sang anak. Sebagai ayah kandung Tengkurian, Rustam Effendi pun angkat bicara terkait kondisi rumah tangga sang anak dan Ria Ricis. Rustam Effendi mengatakan dirinya mengakui jika ada perubahan yang cukup besar dari mereka berdua. Tengkurian cukup tertutup perihal urusan rumah tangga. Sementara Ria Ricis merupakan tipe anak yang selalu memberi kabar perihal kabar rumah tangganya pada orang tua. Walau hanya berstatus sebagai menantu, namun Ria Ricis tampak tak sungkan bercerita soal masalah pribadinya pada Rustam Effendi, ayah mertuanya. Ria Ricis membuktikan kesuksesannya sebagai seorang YouTuber multitalenta yang telah merambah dunia akting hingga bisnis. Setelah bolak-balik liburan ke luar negeri, baru-baru ini Ria Ricis mengungkap rumah mewah yang dibelinya belum lama ini. Meski kondisi rumahnya sudah siap huni, dikatakan bahwa Ria Ricis akan merenovasinya besar-besaran sebelum dia pindah ke rumah tersebut bersama Moana. Bagaimana menurut kalian? Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton dan nantikan video menarik selanjutnya. Sampai jumpa lagi.